Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapang Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video terbaru dari channel Sapang Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 5 cuplikan video mengerikan dari pemburu hantu yang ada di dunia. Seperti biasa, video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini. Dan di like jika teman-teman suka. Pastikan lampu di kamar Anda mati. Gunakan handset, siapkan kopi. Mari kita mulai videonya. Video menyeramkan pertama ini berasal dari channel Sapam Explore. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yang dimana pada saat itu, saat dia tidak sadarkan diri, tiba-tiba ada seseorang yang sedang membangunkannya, yang dimana sebelumnya dia dikagetkan dengan penampakan pocong yang mengejarnya. Selang beberapa saat, dia pun meminta bantuan kepada orang tersebut untuk mencari jalan keluar. Dan tak lama setelah itu, kejadian mengerikan ini pun terjadi. Simak baik-baik videonya. Di mana ya? Tunggu bantu tarik kuncinya. Takut sih. Tunggu Pak, saya cari kuncinya ya. Tolong mana? Itu apa ya sebelah sana ya Pak ya? Kok kayak ada yang melintas tadi tuh. Gak ada ya. Oke, kita cari kuncinya. Saya gak tahu tadi saya pingsan di sebelah sini. Terus kemana ya? Pak, bantu cariin kuncinya Pak. Pak. Lah. Iya, kayaknya di dekat sini sih tadi Pak. Saya gak tahu juga letaknya tadi pas jatuhnya di mana. Soalnya saya sudah posisi itu dalam keadaan lari-lari. Oh, aku harus sebelah mana ya? Pak? Pak? Allah Akbar! La ilaha illallah! Bapak yang tadi mana? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Beneran itu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Video menyeramkan kedua ini memperlihatkan seorang petugas polisi pada saat itu mendapatkan salah satu laporan di salah satu rumah yang di mana rumah tersebut baru saja terjadi insiden. Dia pun mencoba masuk ke dalam untuk memeriksanya. Dan tak lama setelah itu, dia dikagetkan dengan kejadian mengerikan ini. Simak videonya. Yeah.
kita lihat, petugas polisi tersebut langsung menuju ke salah satu rumah yang dimana baru saja terjadi insiden di sana. Dia pun mencoba menelusuri bagian dalam rumah tersebut. Dan tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan mengerikan yang tiba-tiba mengejarnya. Sontak dia pun mulai panik. Dan selang beberapa saat, kejadian mengerikan ini pun tiba-tiba muncul di hadapannya. Simak videonya. Video menyeramkan ketiga ini memperlihatkan seorang pemburu hantu yang pada malam itu dia mencoba melakukan live streaming di salah satu hutan bambu yang paling terkenal angker di sana. Sesampainya di sana, dia pun mencoba membakar dupa dan menantang semua sosok yang ada di daerah tersebut. Tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini yang membuat dia ketakutan. Semua penghuni yang ada di sini, Odon menantang semua seluruh penghuni yang ada di sini, apapun wujud kalian. Odon menantang, wahai para jin, raja demit, setan, apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mbah. La ilaha illallah. Mbah. Mbah. Allahu Akbar, ngedeketan coy. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, walillahilham. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar, astagfirullah. Odon, jangan terpengaruh kamu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbah, itu mamaon. Allah. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia melakukan penelusuran, tiba-tiba dia dikagetkan dengan penampakan sosok pocong yang berdiri tepat di hadapannya. Dan saat dia berusaha untuk menjauh, pocong tersebut seakan angkat melompat ke arahnya. Sontak dia pun panik dan lari ketakutan. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba kejadian mereka ini pun kembali terjadi. Simak videonya. Gue cabut aja dupanya coy. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allah. Anjing, gak jadi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim dupanya. Tadi Allah. Video menyeramkan keempat ini memperlihatkan seorang pria yang pada malam itu mencoba menelusuri salah satu bangunan yang sudah lama terbengkalai. Dulunya bangunan tersebut dihuni oleh satu keluarga dan entah alasan apa ditinggal oleh pemiliknya. Dan selang beberapa saat, dia dibuat ketakutan dengan penampakan ini. Permisi. Ya Allah, nggak ada yang mandi. Gue dengar kayak ada yang mandi di sini. Terlihat jelas, tak lama setelah dia melakukan penelusuran, tiba-tiba ada penampakan kepala yang mengintip dari kamar mandi tersebut. Dia pun penasaran dan mencoba mendekatinya. Tiba-tiba, sesampainya di dalam kamar mandi tersebut, dia dikagetkan dengan toilet yang bergerak dengan sendirinya. Dia pun mencoba membuka toilet tersebut. Dan disinilah kejadian mengerikan itu kembali terjadi. Coba perhatikan.
habis. Saya lihat channel supaya ada yang mandi. Kalian dengar ada orang. Video menyeramkan kelima ini berasal dari pemburu hantu asal Kalimantan, Skeror, yang seperti biasa, pada saat itu dia mencoba melakukan penelusuran di salah satu hutan yang ada di sana dengan tujuan untuk melakukan camping di hutan tersebut. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba di tengah perjalanannya, dia dikagetkan dengan kejadian mengerikan ini. Simak baik-baik videonya. Dari tadi kayak ada suara-suara orang ngikutin di belakang. Astagfirullahaladzim. Seperti yang kita lihat, tak lama setelah dia memasuki salah satu hutan di sana, dia pun mencoba berjalan kaki di area hutan tersebut. Dan selang beberapa saat, dia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Dan tiba-tiba terlihat jelas ada penampakan yang tergantung di atas pohon. Dia pun penasaran dan mencoba mendekatinya. Namun ketika didekati, dia dibuat terkejut dengan penampakan seorang pria yang gantung diri di atas pohon tersebut. Sontak dia pun panik dan ketakutan. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini buat bukti aja ya, gue ketemu orang. Allah. Udah bengkok lo. Thank you.